Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Vino Haki bersama saya Bang Oca. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay prototipe kita. Nah, untuk kali ini sudah sampai di part ke-10 ya teman-teman. Nah, di part 9 sebelumnya, akhirnya kita bisa menemukan Dena. Dan kita sempat bertemu dengan Elizabeth Green, di mana kita berhasil menyuntikkan mungkin obat ya yang dikasih dari Dr. Reckland. Nah, kemudian dari tubuh Elizabeth Green muncullah Supreme Hunter. Namun kita berhasil mengalahkan Supreme Hunter. Nah, untuk selanjutnya, apakah pada part kali ini kita akan mengejar Elizabeth Green? Kita akan cek pada part kali ini, oke? Kita akan lanjutkan misi kita kali ini, Man Like Guts. Oke. Jangan lupa kalau teman-teman belum sempat cek part sebelumnya, bisa cek link di atas ya. Dan jangan lupa like video ini ya teman-teman ya. Kalau belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Jadi Bang Oca bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten buat teman-teman. Oke? Okay? Kita lanjutkan lagi ya. Go to contact spawn booth. Oke, okay, kita diminta ke telepon kuno. Mungkin sebaiknya kita berubah saja ya. Daripada nanti kita bertemu dengan militer atau apa. Namun sepertinya tidak sih. Oh, cuma di depan saja. Kita lihat. Start mission. Kita akan lihat cutscene lagi ya. Mercer, who is this? Not important. What I know, you want to hear. Ada seseorang yang menghubungi Alex. Blackwatch moved into Hope, Idaho to begin Project Red Light. They'd studied the virus for years on animals. Wanted to see what it would do to humans. At first, nothing happened. They let their guard down. Then it rose up suddenly, infected the town, overran the population. It found the perfect host in Elizabeth Green. Genentech was working a sample of the Hope virus. They called it Blacklight. The goal was to engineer a version that could copy and combine genetic traits to rewrite living creatures. Sound familiar? It should. You're not human. You're the Blacklight virus. Oh. But you're alive. Blackwatch is planning to deploy a weapon against you using aircraft. Get to the refueling station on top of the Highlands building. You'll find what you need there. Okay. Sedikit bercerita. Jadi, mungkin untuk percobaan ini sudah dimulai 40 tahun yang lalu oleh Genentech ya. Dan itu dikembangkan. Jadi Elizabeth Green adalah mungkin pasien pertama dari percobaan ini. Begitu juga dengan Alex ya. Dan secara ajaibnya tubuh Alex dan Elizabeth Green itu berhasil survive, berhasil bertahan. Namun untuk virusnya pada akhirnya itu menjalar dan menjangkiti populasi kota. Seperti itu. Perbedaannya Alex bisa mengontrol, jadi bisa mengontrol kekuatannya, namun Elizabeth Green sepertinya tidak, karena dari tubuh Elizabeth Green lah kemarin itu dari Supreme Hunter keluar gitu. Dan monster-monster ini jadi dikontrol oleh Elizabeth Green, seperti itu teman-teman. Apakah jauh perjalanan kita? Sepertinya tidak, sudah tinggal di depan lagi. Jadi Bang Oca tidak perlu cut-cut lagi ya, kita tinggal langsung menuju ke objektif kita selanjutnya. Kita menuju ke atas gedung. Ada yang menelpon Alex tadi. Hanya saja dia tidak menyebutkan siapa dirinya. Jadi dia hanya menyuruh Alex untuk pergi ke atas gedung, dan Alex akan menemukan sesuatu yang menarik di sini. Apa itu? Kita akan lihat. Compromise here would be bad. Oke,
infiltrate the Black Watch Army, consume rooftop Black Watch Sentry. Mana yang harus dikonsum? Kita akan menuju ke sana. Siapa yang harus dikonsum? Target kita. Tidak ada. Mungkin salah satunya. Coba kita lihat lagi. Rooftop Blackwatch Sentry. Oke. Berarti mungkin salah satu di antara mereka ya, semuanya sepertinya Empire Blackwatch Disguise. Kita coba konsum salah satu ya. What kind of situations are these things suited for? They've been trained to specifically counteract viral targets. They are highly mobile, super strong, resilient, and capable of going toe-to-toe with even the strongest infected. Close combat? It's what they're made for, sir. Oke, kita akan mencuri helikopternya. Oke. Sebentar, ini kita tidak perlu ini. Kita akan terbang menggunakan helikopter. Oke. Bang Ocha sudah pernah ya menerbangkan helikopter ini sebelumnya. Jadi kontrolnya tidak akan begitu susah. Kita akan menuju ke sana. Kita menuju ke objektifnya langsung. Bagaimana cara turunnya? Nah ini, Bang Ocha lupa nih cara turunnya gimana nih. Waduh, kacau juga nih. Turunnya gimana? Lupa kemarin. X kah? X bukan, Z. C. Bukan. Sebentar Bang Ocha lupa. Kita lihat di kontrol dulu, keyboard. Armo Heli. V, oke. Ternyata V. Kita mencuri helikopternya Blackwatch ya. Helikopternya kita curi. Oke. Sepertinya kita membawa tentara mereka. Assess military unit. Destroy the hive. Oke. Kita harus menghancurkan hive. Oke, di depan hive-nya. Sepertinya dari sebelah sini. Mana the hive-nya? Oh ini. Oh ini hive-nya. Oh depan. Sorry, maaf. Bang Ocha kira itu hive-nya. Ini. Nah, ini dia. Kita pakai ini ya, hemat peluru saja ya. Oke.
Get hive-nya hancur. Kita membantu Black Watch. Black Watch-nya sendiri yang tidak tahu kalau Alex yang jadi pilot di sini. Destroy all marked infected target. Hancurkan semua. Roger, ini jadi yang bertanda merah ini. Kita agak turun ke bawah. Kita mundur, kita cari target. Apakah burunya dapat mengejar? Sepertinya ada. Di depan banyak sih. Tapi oke. Di belakang. Di bawah. Oke. Deploy military unit. Kita turun ke bawah. Jangan sampai hancur ya helikopternya. Nanti kalau hancur ulang. Kenapa? Kena baling-baling, Bung. Oke. Kita harus mengevakuasi yang di sebelah sana. Kita jemput yang di sebelah sana. Kita diminta untuk menjemput. Wah, kita jadi pilotnya Black Watch nih. Nggak tahu nih kalau Alex yang jadi pilot di sini. Sebentar, pelan-pelan. Ada Hydra dong. Oke, destroy the Hydra. Oke. Kita terbang dulu. Hey. Harus menghancurkan Hydra. Awas. Mana Hydranya? Oh, di bawah. Kita dilempari mobil. Habis nanti burunya. Mana Hydranya lagi? Ada lagi di depan. Di belakang. As, hati-hati. Nanti kita dilempar. Waduh, kita dilempar mobil. Bahaya. Jatuh dong nanti. Kita cari target jarak yang aman ya. Kalau terlalu dekat nanti dilempar. Reduce altitude ya, soalnya kalau kita terlalu tinggi Hydranya sembunyi. Oke, PR juga ini. Soalnya tidak bisa ngelock mobil. Banyak ternyata Hydranya.
pergerakannya nggak bisa cepat kali kopi. Kalau pas lagi dilempar mobil, dilempar dari bawah, susah menghindar. Di mana? Sembunyi. Ayo keluarlah. Oke, mereka keluar lagi. Tinggal sedikit ya. Oh, itu ada lagi. Ayolah, keluarlah. Jangan di situ dong, kena tembak. Yuk, keluar lagi. Ayo, sini keluar lagi. Nah, tinggal satu lagi. Yuk, keluar. Sini keluar. Kamu keluar dong. Okay, objective complete. Kita membantu militer ya. Okay, kita evakuasi lagi. Wah, helikopternya udah berasap guys. Kena serangan bisa langsung hancur nih. Yuk naik. Yuk naik. Oke, kita terbang. Evacuate military unit. Kita evakuasi mereka. Oke. Semoga tidak ada Hydra lagi. Waduh, sudah berasa helikopternya, guys. Dilemparin mobil enggak tadi? Dilemparin mobil oleh Hydra. Jadinya udah berasa. Kalau sampai dilempar lagi. Kita turun. Oh, benar dong. Gawat nih, ayo turun cepetan. Ayo cepet dong. Wih, gak kena. Go. Waduh, ternyata banyak hunter. Ayo terbang lagi. Terbang lagi, kita kesana. Ke selanjutnya. Kita sambil tembakin mereka ya, karena ganggu juga ini. Awas. Ada mobil terbang. Kena dong. Tinggal sedikit nih. Sembunyi dong. Oke, segera turun. Bos, hati-hati. Yang ini masih ada. Nah, oh. Kena enggak? Tuh, di sini ada nih. Kalau enggak dibunuh dulu, nanti bisa dilempar mobil. Posisinya dekat banget dengan lokasi pendaratan. Harus tembak dulu nih. Sembunyi lagi, kita ganti target. Ayo lo. Sembunyi lagi dong. Oke, di bawah lagi ada. Nih, ayo lo. Ya, sembunyi lagi. Sini. Kalau tidak ditembak, kalau tidak dihancurkan dulu, nanti kita dilempar mobil, teman-teman. Hancur nanti helikopternya. Ayo, keluar lagi. Oh, ada hunters juga di bawah.
Oke. Tempat pendaratan kita ada Hunters. Berarti kita harus posisikan dari Hunters juga nih. Oke, mana Huntersnya? Bersihkah sudah? Oke, kita mendarat ya. Oke, kita mendarat. Keluar lagi dong. Yang tadi mau mati nih. Nah, oh. Kena nggak? Hah? Di bawah ada Hunters. Oke, kita turun. Yuk, segera. Yuk, go. Yuk, terus. Yuk, cepat. Terbang. Ghost 12, RTV, yuk, kita pergi. Sebelum dilempar lagi. Roger HQ, on route now. On route, oke, kita menuju ke sana. Tentu ya, Kapten. Saya berhasil membawa militer. Menyelamatkan pasukan. Oke, kita lihat sini. Wah, helikopternya sudah berasap. Oke, apakah di bawah ada Hydra lagi? Semoga tidak ada land helikopter. Oke. Nya kosong ya. Oke, kita turun. Ghost 12 final warning. Line up the meatball and return to palace for debrief. Oke. Confirm. Landing pad. Oke, complete. Turun. Kita menyusup teman-teman. Black Watch nggak tahu kalau Alex di sini. This is not looking good. Thank you.
Akhirnya salah, teman-teman. Red Crown to all units. Blood tox effectiveness on Zeus confirmed. Blood tox supplies en route to infected zones. Deploy as needed out. Gotta get out of here. Sabar, bos, sabar. Kita keluar, kita lari. I'm not human. The revelation. It freed me. It killed me. I'm not human. Alex is just the role I play. Part of me was relieved. And part of me died. Just another disguise, right? So ingrained. So real. Even I believe it. I realized then I was a part of it all. An offshoot of the virus that struck Hope in 69. Blacklight. But there was a secret buried even deeper. When you contacted me, I had no other option. You were an insider. I was sure you could give me the answers. What was the secret? Penn Station was ground zero, not Elizabeth Green. Whoever triggered the infection, whoever did this to me, I knew you could give me McMullen and that McMullen would know. Oke teman-teman, akhirnya kita bisa mengalahkan Super Soldier ya. Dan sepertinya nanti kita akan lanjut di part selanjutnya. Misinya semakin menarik. Sepertinya kita belum mendekati Elizabeth Green ya. Sepertinya masih jauh. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, di part selanjutnya. Dan Bang Ocha harap teman-teman selalu stay tune di channel ini. Jadi ketika ada upload terbaru mengenai prototype untuk yang selanjutnya, teman-teman bisa langsung ngikutin nih, bisa tahu nanti untuk jalan cerita selanjutnya. Oke, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, komen di bawah, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.